warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Pada kesempatan kali ini saya memperlihatkan beternak secara alami. Alami dalam artian beternak sapi di daerah saya ini tidak memerlukan kandang ataupun penghangat yang biasanya dilakukan. Sapi-sapi yang ada ini dia liar di alam bebas, cari makan sendiri tanpa disediakan rumput yang sebagaimana mestinya. Sapi-sapi ini banyak sekali, bukan puluhan, bahkan ratusan. Ada beberapa kelompok. Setiap satu kelompok itu bisa sampai 7-10 orang. Dan dalam satu orangnya itu memiliki bisa sampai 10, 20, 30 ekor. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya sapi-sapi yang ada di areal perkebunan sawit ini. Contohnya yang ada di dalam video ini. Sapi-sapi ini berkembang dengan sendirinya tanpa ada penanganan khusus dari si pemilik. Yang namanya sapi diternak secara liar, ya bisa dilihat sendiri tadi, lumayan gemuk-gemuk karena pakan yang didapat itu sudah memadai buat si sapi tersebut. Sehingga sapi-sapi ini berkembang dengan baik walaupun tidak ditangani secara khusus. Di wilayah saya ini cukup luas areal untuk menggembala sapi ataupun meliarkan sapi, karena areal ini merupakan perkebunan. Perkebunan ini milik PTP Nusantara 1. Jadi arealnya cukup luas, mampu untuk menampung jangankan ratusan, ribuan bahkan. Jadi kalau kita memelihara sapi di sini, sebagian masyarakat maksudnya, itu cukup diumbar, dibebaskan di alam liar tanpa ada penanganan khusus. Bukan tidak ada, sebagian masyarakat lagi yang beternak sapi secara intensif. Ada, tapi yang saya perlihatkan ini adalah sebagian dari masyarakat yang beternak sapi secara alami ataupun dibebaskan di alam liar. Nah, walaupun sapi-sapi ini dibebaskan di alam liar, bukan berarti tidak dipantau. Sapi-sapi ini bebas mencari makan kemanapun. Tapi si pemilik sapi tetap memantau, mengontrol, mengecek setiap harinya. Apakah sapinya masih ada, atau ada yang hilang, atau juga ada yang sakit, itu semua tetap dipantau. Hanya saja sapi ini, dia 1x24 jam di alam bebas. Tapi tetap dipantau setiap harinya. Sekitar 200 ekor. Anggota kita capnya itu berbeda-beda. Kita dari besi kita buat, nanti kita panaskan, nanti baru kita stempel di badannya. Oke, Lur, demikian dari saya tentang
beternak sapi secara alami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk berkembangnya channel AG75 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.